mulai buka sampai tutup kak, itu biasanya habis berapa porsi kak? 30 porsi. Omset kisaran berapa kak? Sehari kisar 500 ya kak ya. Oke teman-teman, langsung aja kita intip cara pembuatan adonan tahu kekinian ya. Ini tahu. Assalamualaikum teman-teman, aku namanya Kinan dan Ola. Ini patoknya sangat mudah teman-teman. Ini saya berada di Jalan Pemuda Semarang. Kalau ke arah lurus sebelah sana menuju Tugu Muda ya, Tugu Muda, Lawang Sewu, Simpang 5. Ini ada lumpianya Mbak Lin. Ya, kalau masuk gang ini masuk lumpianya Mbak Lin. Lah kakaknya itu jualannya di sana. Tahu kekinian, Mam Tahu Yo. Oke. Langsung aja kita masuk ke dalam. Intip cara pembuatannya. Bikin adonannya dulu ya kak ya. Iya. Oke teman-teman, langsung aja kita intip cara pembuatan adonan tahu kekinian ya. Ini tahu wale ya teman-teman. Kasih tepung apa kak itu kak? Ini tepung tapioka. Tepung tapioka? Iya. Kayak segitiga biru gitu? Bukan? Pakainya rosbin. Rosbin? Oke. Terus ini tahunya. Mm-hmm. Dihancurin dulu. Oh, tahunya dihancurin ya kak ya. Oke. Buat isian dalamnya ya kak ya. Biar menempel gitu ya kak ya? Iya, biar padat. Biar padat teman-teman. Apa pak? Kaldu ayam? Iya. Kaldu ayam bubuk gitu? Iya. Oke. Ini ada daun bawang. Daun bawang? Secukupnya. Secukupnya ya kak ya. Ini kakaknya cara pembuatannya higienis teman-teman. Pakai sarung tangan ya kak ya. Terus dikasih lada itu ya kak ya. Terus ini ada bawang yang sudah dihaluskan. Bawang yang sudah dihalusin ya kak ya. Tambahin air secukupnya ya kak ya. Bikin apa kak ini? Ini bikin tahu isi rebung. Tahu isi rebung? Iya. Oh ini rebungnya ya kak ya? Iya. Ini komposisinya kurang lebih apa aja kak ini kak? Rebung. Ada udang. Ada gula. Gula? Sama garam. Garam. Dikasih penyedap rasa kak? Masih. Dikit ya kak ya? Iya. Oke. Gua ngasih rebungnya banyak ya kak ya, nggak pelit ya kak ya. Oke, ini satu porsi isi berapa kak? Kalau tahu yang rebung nggak? Tahu isi rebung isi 6. Isi 6? Harganya berapa kak? 15.000 isi 6. 15.000 isi 6, satunya 2.500 ya kak ya. Murah teman-teman, terjangkau gitu. Teman-teman bisa lihat sendiri, ini tahunya besar-besar. Dan kakaknya ini, Kak Puput ngasih toppingnya rebung, itu nggak pelit, royal ya kak ya. Nah, untuk tahunya wale itu satu porsi berapa kak? 15.000 isi 10. Iya. Terjangkau ya kak ya, murah ya. Sedangkan untuk tahu petisnya kak? 15.000 isi 10.
15.000 isi 10. Iya. Oh, cuma 1.500, teman-teman. Padahal ini jualannya dekat tempat wisata ya, Kak ya. Iya. Murah, teman-teman, ini. Murah ini. Kak Puput, ini usaha untuk kedepannya mau diperancasin, Kak? Iya. Oke. Untuk nomor HP-nya bisa dibacain, Kak. Barangkali teman-teman mau gabung franchise-nya. 089. Iya. 519. Iya. 305. Iya. 956. Oke, dengan Kak Puput langsung ya. Iya. Untuk teman-teman yang mau pesan dalam jumlah banyak booking untuk acara pesta ulang tahun pernikahan bisa, Kak? Iya, bisa. Oke, nanti teman-teman silakan dihubungi ya. Kak Puput, untuk usaha kayak gini, gerobak, tempat, bahan lengkap, habis berapa, Kak? Totalnya, Kak? Semua ini. Semua? 15 juta. 15 juta ya, Kak, ya? Buatin semua ya, Kak, buat saya ya. Ini cobain satu porsi ya, Kak, ya. Tahu rebung, ini adonannya kurang lebih apa aja, Kak? Ini tepung terigu. Tepung terigu? Penyedap sama garam. Tepung terigu, garam, sama penyedap rasa? Oke, simple ya, Kak, ya? Iya. Kayak adonan gorengan biasa ya, Kak, ya? Cuma isiannya ini rebung gitu ya, Kak, ya? Ini pakai kompor buas ya, Kak ya. Tekanan tinggi ya, Kak ya. Untuk yang biasa di anu ya, penjual-penjual gorengan gitu ya, Kak ya. Tapi ini kakaknya kompornya lebih bersih, teman-teman. Ini untuk tahu petisnya ya, Kak ya. Ini pakai tahu pong yang udah digoreng ya, Kak ya. Satu porsi isi berapa, Kak? 10. Harganya berapa, Kak? 15.000. Murah, teman-teman, ini. Ini untuk petisnya ini banyak apa aja, Kak, campurannya, Kak? Ini ada udang, terasi, bawang,
bawang, gula, penyedap rasa ya kak ya. Oke, semua bahan di blender gitu ya kak ya. Iya. Dan ini kakaknya, ini petisnya, teman-teman tahu petisnya ini besar-besar ya kak ya. Jadi pembeli yang datang ke sini ya rugi malah puas ya kak ya. Oke, ini kasih bumbu kecap sama cabai ya kak ya.